Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Risto Gaib Channel. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian di mana saja berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya dan teman-teman serta ditemani oleh beberapa warga setempat, kami mendatangi langsung tempat ditemukannya kayu bajaka oleh salah seorang warga Desa Bilolantunga. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa di like, di share, dan ditekan tombol subscribe. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang masih setia menonton video ini, menurut warga setempat bahwa bajaka ini biasa mereka sebut dengan nama Bulahu Bongge. Nah, Bulahu Bongge ini memang sudah dikenal oleh warga setempat itu sebagai tanaman yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan Bulahu Bongge juga ini biasa dikonsumsi oleh warga setempat untuk menghilangkan rasa haus. Pada Bulahu Bongge ini, Bapak dan Ibu teman-teman perlu ketahui itu mengandung air yang bisa diminum atau dikonsumsi oleh manusia. Dan menurut warga setempat bahwa air yang keluar dari pori-pori akar bajaka ini itu bisa mengobati berbagai macam penyakit serta bisa menambah stamina. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kayu bajaka. Ternyata di tengah hutan jauh dari Desa Bilolantunga terdapat kayu bajaka yang asli. Lumayan jauh guys, saya berada di atas puncak ini guys. Ini airnya guys. Ya, tadinya dia memanjat sampai di atas pohon guys, tinggi. Oke guys, kita mau mencoba mengambil lagi satu batang untuk melihat. Oke, guys, airnya mantap. Thank you. It's nice.
guys. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton atau mengikuti perjalanan kami, dan insya Allah kayu bajaka ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan sekali lagi sebelum menutup video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.